Nah, ini Kak Iris sama Kirana sudah selesai. Ini punya Kirana, ini punya Kirana. Sekarang kita mau mewarnai. Yuk, kita warnai. Serius banget ini. Helmnya kok jadi gini? Mana nih helmnya? Guys, lucu-lucu banget ya ini wayangnya kecil banget. Kipo itu apa? Kiki Opo. Kiki Opo. Dia benar jadi apa? Ada di Festival Budaya Kota Gede. Wah, lihat ya guys, lapangannya ini kalau malam ada acara gitu. Oh my god. Kita ada prepare-prepare gitu. Nah, hari ini kita siang-siang mau ngapain nih, Kak Iris? Melukis wayang. Nah guys, jadi siang-siang ini tuh mau ada event melukis wayang gitu di Festival Kota Gede ini. Katanya Kak Iris udah mulai ya? Udah mulai ya. Udah kita langsung aja ya guys. Kita lihat keseruannya kayak gimana. Ini pertama kalinya Kak Iris melukis wayang, terus nanti akan diajarin sama kakaknya yang ada di situ. Here we go. Ternyata nggak cuma anak-anak aja, jadi di sini yang dewasa juga bisa belajar melukis wayang di sini. Nanti kita tanya deh sama penyelenggaranya di sini ya. Ini tuh event festival tahunan atau festival budaya yang seperti apa? Oke, sekarang kita lihat Kak Iris sama Kirana dulu mau melukis. Nah guys, jadi Kirana pilihnya semar, tuh gambarnya kayak gini. Terus Kak Iris pilihnya bakung guys, tuh. Ini ada contohnya. Nah ini di sini kita akan dapat air untuk cuci kuasnya, cat akrilik kayak gini, ini macam-macam nanti warnanya, palet juga. Paletnya. Terus ada pensil nih buat nebelin gambarnya. Terus ada kuas catnya juga nih. Wah, penasaran kayak gimana nanti Kak Iris sama Kirana di dunia, ikutin terus ya. Nah, jadi teman-teman langkah pertama adalah nebelin garis yang ada di wayang nih kayak gini. Jadi udah ada itunya ya. Tambahin putih. Udah garisnya. Nih, kayak gini nih, mirip-mirip gini nih. Nanti setelah garisnya ditebelin, baru akan kita mulai. Oke guys, nih garis nanti proses nebelin garisnya. Wah, Kirana bisa ya? Wah. Nih, Kirana lagi bikin garis. Tuh. Wayangnya semar ya, Dek? Ya. Tuh, konsentrasi banget. Kirana malah pinter banget. Nah, ini Kak Iris. Tuh. Kita masih nunggu. Oh, itu udah datang tuh, lihat tuh. Ada Wisa, Helm sama mana Herjun? Oh, tuh udah pada datang. Wayangnya cuil ya, guys. Ya, miniatur. Jadi ini sebenarnya harus sabar. Melatih kesabaran. Ya, harus telaten. Helm, sini. Ini beda. Ini kalau hasilnya nggak bagus, garansi. Mas, ini nanti jadi apa gantungan kunci? Ya, bisa. That's pretty good. Nih Kak Iris lagi konsentrasi mau warnai wayang. Ini wayangnya cuil ya guys, kecil. Kita nanti jadinya kayak gimana ya?
Kirana warnain apa? Badannya. Helm. Warna apa itu? Gereng pas hilang. Oh, warna hitam ya, Kir. Kalau melukis lebih bagusan Kirana ya. Dari wadah kakak. Ayo dong. Udah mulai males. Udah gitu, ayo. Selesai. Wah, ini badannya udah jadi ya, Kai? Iya, sekarang mau bikin apa? Batiknya. Oh, ini badannya udah jadi guys, warna kunyit. Mukanya udah. Sekarang mau bikin ini dulu, apa namanya ini, jaritnya itu. Nice. Jarit. Wih, pinternya Kirana. Nah, selesai. Ini daunnya nih. Ini. Ingat enggak? Ingat enggak? Ma, ada murid yang serius banget loh, Ma. Muridnya serius banget ini loh. Helmnya kok jadi gitu. Mana nih helmnya asli? Kok jadi kuning semua? Gue kayak Irin. Haji sekarang ulang tahun ya, Mane. Jadi ulang tahun, Jun. Jun, selamat ulang tahun ya, Jun. Happy birthday. Jadi aku udah selesai sekarang. Aku mau dijemur. Oh, mau dijemur. Sini aja kak, sini aja yang panas kak. Taruh sini aja. Taruh situ aja ya. Ya Kirana juga udah ini. Gak apa-apa, gak apa. Nanti gak kabur kok. Dah, stop. Nanti kita lihat hasilnya ya. A few moments later. Coba, coba punya Kirana diambilin sekalian. Oke. Wah, punya Kairin udah kering ya? Oh iya. Sekarang Kairin hias ini kan, biru-birunya nih. Waduh, ini ada Kirana sama Elem ini. Mama. Kirana udah selesai belum? Mama. Weh, Kirana udah selesai ya? Oh, nih. Mukanya gak kelihatan mukanya. Kirana, mukanya gak kelihatan itu, tolong. Loh, Bagong Semar yang minta tolong. Bah. Apa sayang? Kenapa? Jadi gambarin aja. Masa sih? What? Kan dikit aja. Punya Kairin mana? Wah, punya Kairin. Oke, abis ini mama bantuin deh ya. Nah, ini lihat nih guys, Kairin. Kairin, Kirana sama Elem lagi abstrak ini melukis di atas papan. Ya, Elem ya? Bikin apa, Elem? Pelangi. Oh, lihat dulu kak, coba tunjukin kak, mana kak? Oh, ini hasilnya ya. Wah, keren sekali, dijejerin. Dijejerin di bawah ini, biar kering. Tadi ini apa kak? Bagong ya? Bagong pas semar sih ini? Bagong ya? Nah guys, ini udah selesai anak-anak melukis wayangnya lagi dijemur, terus mereka langsung naik ke atas tuh, lihat tuh. Wah, di atas sini. Nanti kita lihat ya, kira-kira mereka di atas sana main apa. Sekarang mama mau tanya nih, kan belum sempat kenalan sama masnya yang ngajarin kita melukis wayang. Kira-kira tuh ini event tahunan atau event apa, Kak? Oke, langsung aja kita lihat. Halo Mas, tadi belum sempat kenalan nih. Mas, siapa namanya? Sigit. Oh, Mas Sigit. Namanya Mas Sigit, guys. Tadi saatnya kita udah terlambat ya, jadi langsung melukis. Kita sekarang mau tanya-tanya sama Mas Sigit. Mas Sigit, ini tuh katanya. Mas Sigit, ini tuh kan event festival budaya Kota Gede ya. Nah, ini tuh event tahunan atau event apa? Terus ini tuh bisa lenggarainya sama siapa? Terus ada kegiatan apa aja di festival Kota Gede ini? Coba Mas Sigit jelasin. Oke, ini festival budaya Kota Gede. Yang jelas ini tuh event. Sebenarnya saya pengisi. Oh, pengisi aja. Workshop, oh, tapi yang itu tadi ya, apa ya, namanya? Track Studio. Oh, Track Studio. Tapi kalau untuk eventnya memang rutin. 2 tahun sekali kalau. Oh, 2 tahun sekali. Oh, jadi ini event 2 tahun sekali. Ya, di eventnya memang melibatkan kepanitiaannya tuh teman-teman muda sekota gitu. Jadi ini inisiatif anak-anak muda. Oh, jadi ini tuh festival isinya tentang budaya, pokoknya semua budaya, Mas. Yeah. Ada melukis wayang, mungkin akan ada pertunjukan juga ya, Mas, di sana ya, malam nanti ya. Ada apa, Mas? Tahu nggak?
Kalau malam ada musik perform. Oh, ada perform musik Jawa gitu. Lebih ke yang anak-anak muda sih. Anak-anak yang Jawa muda. Besok Minggu ada gamelan, jatilan. Oh, tuh ada jatilan, gamelan, guys. Ya. Nah, intinya pokoknya ini adalah event festival budaya yang diselenggarakan oleh anak-anak muda di Yogyakarta. Wah, keren banget ya. Jadi anak-anak muda Jogja masih melestarikan budaya di Jogja ini. Oke deh, Mas Iki, makasih banyak. Ya, nah, sekarang kita lanjut, itu anak-anak lagi pada main apa? Kita udah pasang. Oh, sama Mas dipasang gantungan kunci. Wah, itu punya Kirana ya? Siapa? Ya Kirana punya kamu ya, mana coba ya, tunjukin ini. Om. Okay. Ini punya Kak Irin nih. Wow. Wah, keren. Wah, bagus sekali Kak, coba lihat sini Kak. Ini punya Kirana, guys. Gambar Bagong. Punya Kak Irin gambar apa nih? Widih. Keren banget. Ini anggap aja ini Bagong masa kini ya, Sang. Guys, lucu banget ya ini wayangnya, kecil banget. Tuh. Aduh, malu ya kalau jadinya kayak gini, kita enggak ada keturunan jiwa seninya, guys. Terus ternyata itu kita dapat snack, ini snack Kipo ya, Mas? Iya. Kipo itu apa? Kipo. Dia kan ada apa? Iya. Iya, Mas. Terus ini apa? Dari tepung, dari pisang, apa nih? Dari tepung. Mirip kelepon. Wow. Dari tepung, terus dalamnya itu ada kelapa sama gula merah. Oh, ini gula merahnya. Kita cobain ya. Coba ya. Nah, ini minumnya apa nih, Mbak? Kunir asem katanya. Ini bau-baunya masih ada kunyitnya nih sama asemnya. Kita cobain. Aduh, seger banget ini. Nah guys, sudah selesai melukis wayang. Sekarang kita mau foto bareng-bareng dulu. Oke. Agak mepet. Geser. Yuk, Masnya di tengah. Yuk, 1, 2, 3. Nah guys, akhirnya kita udah selesai ini acara melukis wayangnya di Festival Budaya. Ya guys, seru gak guys? Oh yeah. Nih, terus kita bisa bawa pulang gantungan kunci kayak gini. Lucu banget, ini bisa ditaruh di tas baru adik ya? Buat besok sekolah ya? That's pretty good. Enggak, mau bawa ini, udah buat tas mama aja. Nah yaudah ya guys, segitu dulu video Kak Irin Yusuf hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye guys, sampai ketemu lagi. Daaah!